Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Engkang minulya Romo Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur selaku pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat, engkang kula lan panjenengan sedaya enti-enti barokah ilmu, barokah fatwa, soho barokah doaipun. Engkang kawula hormati Bapak Muhammad Hasan selaku Kepala Pondok Putra Pondok Pesantren Sunan Derajat, engkang kawula hormati Kiai Haji Abdul Munim LC MPDI, engkang insyaallah badhe maringi mauidhoh hasanah mengke dalu. Lan engkang kawula hormati Ketua Asrama Wali Songo Bapak Imam Arifin soho sedaya jajaran-jajaran kepengurusan. Engkang kawula hormati sedaya kanca-kanca Asrama Wali Songo engkang berbahagia. Sepindah monggo kita tansah ngaturaken raos puji syukur kita dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Dening punapa ing wedal dalu punika kula lan panjenengan sedaya tasik den paringi pinten-pinten kenikmatan. Ing antawisipun kenikmatan kesehatan ugi kesempatan. Langkung-langkung kita sedaya tasik den paringi kenikmatan tetepipun Islam lan iman, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged makempal rawuh ing dalem bale paseban Asrama Wali Songo andamel andukeni adicara LPJ dan reformasi kepengurusan Asrama Wali Songo kanthi kewontenan sehat wal afiat boten-boten halenganipun setunggal punapa-punapa. Kaping kalihipun selawat saha salam monggo kita haturaken dening junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi engkang sampun beto kita sedaya awit zaman jahiliyah dumugi zaman islamiyah. Bikaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kita sedaya kalebet dateng umatipun beliau engkang pikantuk syafaatipun beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kaping tigonipun kaula minangkani dados pranata adicara badhe maosaken susunan-susunan acara ingkang kalapah ing wedal dalu punika. Adicara ingkang angka sepindah inggih punika pembukaan. Dilajengaken adicara ingkang angka kalih inggih punika pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Adicara ingkang angka tiga inggih punika sambutan-sambutan. Lan dumawah adicara ingkang angka sekawan inggih punika laporan pertanggungjawaban kepengurusan Asrama Wali Songo masa abdi 2020-2022. Dilanjutkan acara yang kelima yaitu pembacaan surat keputusan ketua asrama baru. Adicara ingkang angka 6 inggih punika serah terima jabatan ketua asrama lama ke ketua asrama baru.
adicara ingkang angka 7 inggih punika sambutan ketua asrama baru masa abdi 2022-2024. Dan adicara ingkang angka 8 inggih punika mauidzah hasanah saha donga. Aningali padhetipun adicara ingkang kalampah ing wedal dalu punika, monggo kita bika adicara ingkang angka sepindah inggih. Monggo kita bika acara ing wedal dalu punika kanthi waosan suratul Fatihah. Ala hadin ya irdal Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amin. Mugi-mugi lantaran waosan suratul Fatihah kala wau adicara ingkang kalampah ing wadal dalu punika saged lancar. Boten wonten halanganipun setunggal punapa-punapa. Dilajengaken adicara ingkang angka kalih inggih punika pemaosan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe diwaosaken dening panjenenganipun Muhammad Fadlil Wafi. Dumateng panjenenganipun Muhammad Fadlil Wafi wedal saha panggenan kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِيُنذِرَ
ولو كنت فضلا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفو فإذا عزمت فتوكل على الله وهو العزيز صدق الله العلي العظيم صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Mugi-mugi lantaran wawasan ayat-ayat suci Al-Qur'an kala wau saged to ningkataken iman lan takwa kita sedaya datang ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya. Dumateng panjenenganipun Muhammad Fadlil Wafi, kaula haturaken matur suwun. Dilajengaken adicara ingkang angka 3 inggih punika sambutan-sambutan. Sambutan ingkang angka sepindhah inggih punika sambutan saking Ketua Asrama Wali Songo. Dumateng panjenenganipun Bapak Imam Arifin wedal saha panggenan kawula sumanggaaken. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin amma ba'du. Yang kami muliakan Romo Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur selaku pemangku Pondok Pesantren Sunan Derajat, yang kami hormati Bapak Hasan selaku Kepala Pondok Pesantren Sunan Derajat, yang kami hormati Bapak Barik Miladi selaku
kepala satu pondok pesantren Sunan Derajat. Yang kami hormati Bapak Ustadz Zaini Rosid selaku Wali Asrama Wali Songo periode 2022-2024. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Abdul Munim yang insya Allah akan memberikan mau'idhoh hasanah untuk acara malam hari ini, dan tak lupa kepada seluruh hadirin yang kami sayangi. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di majelis Balai Pasaban ini dengan keadaan sehat walafiat. Semoga perkumpulan kita pada malam hari ini mendapat ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam, yakni ad-dinul Islam. Yang penting niki sone rapate krungu niki rame coba. Jadi yang pertama, saya di sini mewakili pengurus Asrama Wali Songo sekaligus panitia reformasi, pertama-tama menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang hadir pada malam hari ini, di mana telah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya untuk bersama-sama hadir dalam acara reformasi kepengurusan Asrama Wali Songo pada malam hari ini. Dan juga saya haturkan mohon maaf apabila dalam penyambutan kami, baik dari segi tempat ataupun dari segi hidangan yang kami berikan, ada yang kurang berkenan. Saya mewakili pengurus Asrama Wali Songo, juga mewakili panitia reformasi, menghaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin yang sangat saya hormati, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait acara reformasi pada malam hari ini. Jadi yang pertama, kami mewakili pengurus Asrama Wali Songo periode 2020-2022 menghaturkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Pondok beserta jajaran pengurus-pengurus, kepada Wali Asrama, kepada kakak-kakak pembina, di mana telah memberikan nasihat, telah memberikan dukungan, telah memberikan motivasi kepada kita terus menerus sampai akhirnya kita dapat menyelesaikan program kepengurusan Asrama Wali Songo sampai batas waktu yang telah ditentukan, yaitu pada malam hari ini itu. Dan lain daripada itu, tentunya pengalaman yang kami peroleh selama menjadi pengurus Asrama Wali Songo ini merupakan suatu pengalaman yang sangat-sangat luar biasa gitu. Jadi saya yakin untuk pengalamannya ini nantinya bisa bermanfaat untuk teman-teman pengurus kedepannya untuk menjalani kehidupan di hari-hari selanjutnya gitu. Dan juga di sini saya mewakili pengurus Asrama Wali Songo, monggo Mas pengurus ingkang baru rawuh, monggo menempati tempat yang telah disediakan. Kak Samsudin, monggo. Nggih, monggo. Jadi di sini selanjutnya kami haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menjalankan roda kepengurusan Asrama Wali Songo selama ini, selama saya memimpin di Asrama Wali Songo dan teman-teman pengurus yang telah mengurusi di Asrama Wali Songo, ada kesalahan, baik itu
disengaja ataupun kesalahan tidak disengaja. Monggo-monggo. Jadi jika ada kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, dari segi perkataan atau perbuatan, saya mewakili seluruh jajaran pengurus Asrama Wali Songo periode 2020 periode 2022 menghaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu. Hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya ada sedikit pesan mungkin untuk pengurus baru dan juga untuk santri Asrama Wali Songo. Jadi monggo nanti mas-mas pengurus baru, khususnya Mas Ali Miftahur Rahman iki, monggo seluruh kegiatan dan seluruh inventaris yang ada di Asrama Wali Songo nanti digunakan dengan sebaik-baiknya. Nanti dirawat dengan sebaik-baiknya. Gitu. Nanti jika lo ada kegiatan apapun itu, monggo nanti dilaksanakan dengan maksimal gitu. Dan jika nanti kok kiranya di tengah perjalanan ada hal-hal yang kiranya niku menimbulkan masalah, monggo nanti dimusyawarahkan bersama, dicari jalan keluarnya bersama agar masalah yang ada cepat selesai gitu. Dan untuk adik-adikku Asrama Wali Songo, monggo nanti ketika sampean posisine isih diurusi ngene iki, dadi yo santri sing manut, Mas. Dadi santri sing manut nalika diurus, dadi santri sing nurut nalika diurusi ngene iki. Ngono. Mergo aku yakin, seyakin-yakinnya apapun keputusan pengurus itu demi kebaikan sampean semua gitu. Jadi apapun keputusan pengurus terkait hal apapun yang ada di Asrama Wali Songo itu dengan tujuan agar sampean menjadi santri yang lebih baik gitu. Dan untuk yang terakhir, semoga dengan diadakannya acara pada malam hari ini, reformasi pada malam hari ini, Asrama Wali Songo menjadi asrama yang lebih maju, menjadi asrama yang lebih baik, menjadi asrama yang lebih inovatif, lebih kreatif, yang kiranya bisa membangun hal-hal baru atau mencetak hal-hal baru yang bisa bermanfaat untuk asrama khususnya dan untuk pondok pesantren Sunan Derajat pada umumnya. Pun cukup itu, enggang sakit kula haturake dari awal hingga akhir. Apabila ada salah kata, saya mewakili diri saya pribadi menghaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha ma'al inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Ustadz Imam Arifin, kaula haturaken matur suwun. Sambutan engkang angka kalih inggih punika sambutan saking Wakil Wali Asrama Wali Songo engkang badhe dipun sampaikan dening panjenenganipun Ustadz Zaini Rosid SPD. Dumateng panjenenganipun Ustadz Zaini Rosid SPD, wedal saha manggenan kaula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin iduril azhar wal yaqutil ahmar wa nuril azhar wa syirullal akbar. Hadratal muhtaramin para alim, para ulama', khususipun Syekhina Syekh Abdul Ghafur ingkang sangat-sangat kawula mulyakaken. Para ketua Wali Songo Mas Imam ingkang sangat kula hormati, sedaya pengurus lama utawa
yang akan datang ingkang sangat-sangat kula hormati, wakil pengurus pondok pesantren ketua satu Mas Bari ingkang sangat kula hormati, puji syukur dumateng resanipun Allah Subhanahu wa taala. Pinanggung nopo kula lan panjang sedaya satu menika tasih pinaringan kesehatan kesempatan lan sedaya nikmatipun Allah. Mugi-mugi kanthi kesempatan lan nikmat ingkang dipunparingaken dening Allah kegiatan menika dipunparingi lancar. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mugi tetep katur dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akum akhir zaman yang mampu merubah peradaban umat manusia dari peradaban jahiliyah menuju peradaban Islamiyah. Para bapak, anak-anakku sedaya, ketua ingkang sangat-sangat kula hormati. Kate nyambut napa niki? Dadi panjen dados wakil, katakan wali niku wong tuane. Kula namung pesen mboten kada sepindah, pesen matur suwun sangat dumateng Mas Imam lan sedaya pengurus atas jerih payah panjenengan sehingga karyawan alhamdulillah saat menika tasih berjalan kanthi sae insyaallah begitu. Dadi tanpa ada pimpinan, tanpa ada bimbingan, tanpa ada pengurus, padha karo urip dhewe-dhewe. Dadi apike kaya apa menungsa iku nek kapan gak ana pimpinane ya sak penake dhewe begitu. Dadi pimpinan niku piye-piye pimpinan itu sangat penting begitu. Dadi pesen kula matur suwun sepindah ingkang kula saged ucapaken matur suwun sangat. Kula dadi wong tuwa mboten saged terus nuli-nuli dolan mriki mergo ya wis sibuk ndak omahe dhewe-dhewe. Dadi alhamdulillah dengan jerih payah sampean sedaya khususipun Mas Imam karyawan saat sampai saat niki tasih berjalan kanthi sae. Nomor kali pesen kula kangge anak-anak sederhana mawon. Dadi dhewek niki urip nomor siji kudu ngerti kewajibane sampean. Nomor loro kudu ngerti hak sampean begitu. Aja kok nang-nang dhewe mergo sampean dadi karyawan terus sak penake dhewe. Karyawan iku ana asramae, ana pimpinane, ana pengurusi, ana aturane. Nek sampean ngerti hae sampean, insyaallah dunung urusane sampean. Nek sampean ngerti kewajibane sampean, insyaallah ya dunung urusane sampean. Begitu pula seorang pengurus nggih ngoten sederhana mawon. Dadi mugi-mugi acara sakniki menika inggih menika LPJ dan reformasi kepengurusan Asrama Wali Songo periode 2020 sampai 2022 benjing diparingi lancar lan tambah minimal iso mempertahankan keadaan minimal nggih mugi-mugi tambah sae. Amin ya rabbal alamin. Nggih ngoten mawon kangge kula ngapunten ingkang sak kathah-kathahipun, mugi-mugi pimpinan yang anyar sing baru menika membawa warna. Mergo rambuté keriting. Dadi Mas Ali julukane Mas Ali kriwul. Kang ngoten ta iki? Biasane kriwul iku biasane rada akeh-akale biasane. Ya mugi-mugi walaupun gak sampean senengi paribasane. Dadi wong pimpinan iku persyaratane setunggal diantarane mboten wajib disenengi, tapi sing penting pimpinan iku saged ngatur wong. Dadi nomor loro niku engko disenengi dan lain-lain mboten napa-napa. Dadi paribasane gak patek disenengi terus iso ngatur wong, iso ngatur pengurus insyaallah dunung.
disewenengi dadakan gak iso ngatur nggih mboten mboten dunung begitu mboten nggih ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Ustadz Zaini Rosid, kaula haturaken matur suwun. Dilajengaken adicara ingkang angka sekawan inggih punika laporan pertanggungjawaban kepengurusan asrama Wali Songo masa abdi 2020-2022. Dumateng ingkang bertugas wedal saha panggenan kaula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Al mukarram Romo Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur selaku pengasuh dan pemangku pondok pesantren Sunan Derajat, Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Mun'im LCMPD yang akan memberikan mauidhatul hasanah pada malam hari ini, yang saya hormati Bapak Kepala Pondok Putra Sunan Derajat Bapak Hasan, yang saya hormati Bapak Ketua Bapak Kepala Pondok 1 Bapak Barik Miladi, yang saya hormati Bapak Wali Asrama nggih punika Bapak Ustadz Zainur Rosad, serta sedaya pengurus asrama Wali Songo. Langsung saja di sini saya akan membacakan laporan pertanggungjawaban program kerja asrama Wali Songo masa abdi 2020-2022. Yang pertama, Ketua Asrama, program kerja 1, memimpin semua pengurus asrama Wali Songo terlaksana. 2, mengarahkan semua pengurus asrama Wali Songo terlaksana. 3, bertanggung jawab pada semua anggota pengurus asrama Wali Songo terlaksana. Yang kedua, yaitu sekretaris, program kerja 1, mendampingi ketua dalam bertugas terlaksana. 2, membuat data santri terlaksana. Yang ketiga, memampangkan struktur pengurusan pada dinding balai paseban terlaksana. Kemudian selanjutnya, Departemen Pendidikan meliputi 3 bidang. 1, mengadakan madrasah diniyah Wali Songo terlaksana. 2, madrasatul Quran terlaksana. Yang terakhir yaitu mengadakan takror terlaksana. Adapun program ekstra yang di bawah Departemen Pendidikan, 1, mengadakan takror sore terlaksana. Yang kedua, mengadakan majelis riyadhah terlaksana. Untuk yang selanjutnya yaitu yang keempat, Departemen Keamanan, program kerja 1, mengkoordinir jamaah maghrib dan subuh terlaksana. 2, mengkoordinir kegiatan waqiah dan pengajian pagi terlaksana. 3, memberi sanksi kepada santri-santri yang melanggar tata tertib atau kegiatan asrama terlaksana. Yang selanjutnya, mengkoordinir segala kegiatan asrama Wali Songo terlaksana. Yang kelima, meningkatkan kualitas keamanan di asrama Wali Songo terlaksana. Yang terakhir, meningkatkan perdamaian dan kerukunan santri terlaksana. Kemudian yang selanjutnya yaitu Departemen Sarana Prasarana meliputi 3 bidang. 1, yang pertama, bidang kesehatan, program kerja 1, melengkapi peralatan P3K terlaksana. 2, merawat santri yang sakit terlaksana. Yang ketiga, mencukupi segala kebutuhan santri yang sakit terlaksana. Bidang yang kedua yaitu kebersihan, program kerja 1, mengkoordinir dan membuat jadwal
bersih asrama terlaksana, dua menjaga dan mewujudkan keindahan taman dan lingkungan asrama terlaksana, tiga menyiapkan alat-alat kebersihan terlaksana. Kemudian bidang yang terakhir yaitu humas. Program kerja 1 membantu menerima santri baru terlaksana, 2 membantu sekretaris dalam menjalankan tugas terlaksana, 3 menjalin hubungan dengan pengurus asrama lain dan masyarakat terlaksana, 4 mengarahkan dan mencarikan tempat bagi santri baru terlaksana, dan terakhir membantu kekurangan dari bidang kesehatan dan kebersihan terlaksana. Kemudian yang terakhir yaitu Departemen Keterampilan meliputi 3 bidang. 1 bidang bakat minat. Program kerja 1 mengadakan kegiatan tahunan terlaksana, 2 mengadakan kursus rebana terlaksana, yang ketiga membuat grup rebana terlaksana. Bidang yang kedua yaitu Khitobiyah. Program kerja 1 mengkoordinir kegiatan Khitobiyah terlaksana, 2 mengadakan kegiatan Khitobiyah terlaksana, 3 menyiapkan delegasi umum terlaksana, dan terakhir membuat delegasi ke asrama lain terlaksana. Bidang yang terakhir yaitu Dibaiyah. Program kerja 1 mengadakan Dibaiyah atau berjanji terlaksana, 2 membuat format Dibaiyah atau berjanji terlaksana, 3 mengkoordinir kegiatan Dibaiyah atau berjanji terlaksana, 4 menyiapkan delegasi ke asrama lain terlaksana. Demikian pembacaan laporan program pertanggungjawaban Astro. Demikian laporan pertanggungjawaban program kerja asrama dibacakan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng engkang sampun bertugas, kawula haturaken matur suwun. Hadirin engkang minulya, dilajengaken adicara engkang angka gangsal inggih punika pembacaan surat keputusan ketua asrama baru engkang badhe dipun sampaiaken dening kepala pondok pesantren Pondok Putra Pondok Pesantren Sunan Derajat. Dumateng panjenenganipun Ustadz Muhammad Ahmad Barik Miladi SD ST wedal saha panggenan kawula sumanggahaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi srahli sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ingkang minulya Rama Kiai Haji Abdul Ghafur, ingkang kula hormati Gus Abdul Munim, ingkang kula hormati Ustaz Zaini, ingkang kula hormati pengurus Wali Songo, khususipun ketua asrama, Mas Imam, dan semua pengurus Wali Songo serta seluruh anggota ataupun santri dari asrama Wali Songo. Alhamdulillah puji syukur dumateng kersanipun Gusti Allah mergi tasih kita diparingi kesempatan kesehatan saged makempal dan mergi panggenan. Mugi-mugi kempal kita dipunparingi berkah lan rahmat dumateng Allah. Amin Allahumma amin. Nomor kali pun salawat salam tetap katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para hadirin kang kula hormati, niki pindah kula makili Bapak Hasan ingkang menika enten udur sehingga kula makili maosaken surat keputusan. Dadosen niki kula perwakilan dari pengurus pondok ajeng membacakan surat keputusan tentang ketua asrama yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan nomor A2024 PPSD 2002 tentang ketua asrama Wali Songo Pondok Pesantren Sunan Derajat Mas Abdi 2022
2023. Bismillahirrahmanirrahim. Kepala Pondok Pesantren Sunan Derajat Banjaranyar Paciran Lamongan menimbang satu, bahwa untuk melaksanakan tugas kepengurusan asrama Wali Songo Pondok Pesantren Sunan Derajat, yakni terbentuknya santri yang bertakwa, berakhlak karimah, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang terintegrasi dengan Pondok Pesantren Sunan Derajat, maka dipandang perlu adanya kepengurusan asrama Wali Songo Pondok Pesantren Sunan Derajat. Sugeng rawuh Gus Muinim. Nomor kalipun nomor 2, bahwa untuk membentuk satu kesatuan pandang arah dan tujuan dengan kerjasama yang harmonis antara pengurus pondok pesantren dan pengurus asrama, diperlukan adanya tugas kepengurusan asrama Wali Songo Pondok Pesantren Sunan Derajat. Nomor 3, bahwa nama yang tercantum di bawah ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai ketua asrama Wali Songo Pondok Pesantren Sunan Derajat. Mengingat satu, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pondok Pesantren Sunan Derajat, 2, pedoman musyawarah asrama Wali Songo Pondok Pesantren Sunan Derajat memperhatikan 1, amanat pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat, 2, keputusan kepala Pondok Pesantren Sunan Derajat memutuskan menetapkan 1, mengangkat dan menugaskan kepada nama Ali Miftahur Rahman, tempat tanggal lahir Lamongan 27 Juli 1994, alamat Jegrek Modo Lamongan Jawa Timur, bahwa nama di atas dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai ketua asrama Wali Songo Pondok Pesantren Sunan Derajat Mas Abdi 2022-2023. 3, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, disertai dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dibenarkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Banjaranyar pada tanggal 7 Februari 2022, atas nama Kepala Pondok Pesantren Sunan Derajat Bapak Muhammad Hasan SPDI. Demikian tadi SK ataupun surat keputusan yang mana mulai dari detik ini setelah saya bacakan secara resmi Ketua Asrama Wali Songo yaitu Saudara Ali Miftahur Rahman. Beri tepuk tangan untuk Saudara Ali Miftahur Rahman. Terima kasih disampaikan. Saya harap dengan adanya kepengurusan yang baru ini bisa semakin kompak, bisa semakin komunikatif, bisa semakin semangat dalam menjaga dan juga mendampingi santri, khususnya santri asrama Wali Songo yang sangat saya banggakan. Terima kasih, itu saja dari saya, kurang lebihnya saya maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Ustadz Ahmad Barik Miladi SD, kaulah haturaken matur suwun. Dilajengaken adicara ingkang angka 6 inggih punika serah terima jabatan ketua asrama lama ke ketua asrama baru.
Sambutan ingkang angka 7 inggih punika sambutan Ketua Asrama Baru Masa Abdi 2022-2024 dumateng panjenenganipun Ustadz Ali Miftahur Rahman wedal saha bangkinan kawula sumanggaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wabinasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ingkang minulya para alim, para ulama, wabil khusus dumateng panjenenganipun Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur selaku pemangku Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan, dumateng Gus Abdul Munim nomor 3, dumateng Bapak Ustadz Hasan selaku Kepala Pondok Putra Pondok Pesantren Sunan Derajat, ingkang minulya dumateng Ustadz Barik selaku Wakil Kepala Pondok 1 Pondok Pesantren Sunan Derajat, ingkang minulya dumateng Ustadz Yeni Rosid selaku Wali Asrama selaku Wali Asrama Wali Songo. Masalah angel penyebutannya Wali Asrama Wali Songo, jadi campuran. Matur suwun dumateng Wali Asrama sing sampun ngingetno. Ingkang minulya dumateng Mas Imam Arifin selagi Ketua Asrama Asrama Wali Songo masa periode 2020 periode 2022. Lantak lupa dumateng sedaya karyawan Asrama Wali Songo ingkang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan raos puja lan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala ingkang paringi kita beribu-ribu kenikmatan wabil khusus nikmat sehat sehingga kita saged makepanten mriki panggenan kanthi keadaan sehat wal afiat. Nomor kalihipun monggo kita sareng-sareng maos salat sholawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad. Semoga kita besok diakui sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad lan besok kita mendapatkan syafaat pertolongan di yaumil kiamah. Karena lantaran syafaat itulah kita bisa masuk ke dalam surganipun Allah. Lantaran syafaat itulah salah satu jalan kita bisa menuju kepada Allah. Saya di sini selaku Ketua Asrama Wali Songo periode 2022-2024. Saya minta support dan dukungannya kepada seluruh pengurus dan seluruh karyawan Wali Songo untuk masa yang akan datang. Karena apa? Tanpa support dan dukungan sampean kabeh, aku gak ngara iso mlaku bareng. Nak selagi ini kok selaku santri utawa karyawan Wali Songo sing diingi cara kasarane apa ya? Kelakuane kurang apik, iku wis gak apa-apa. Masa lalu biarlah masa lalu. Yang penting kita raih masa depan yang akan datang dengan yang lebih baik. Karena apa? Kita di pondok ini emang apa? Bukan orang baik semua. Kita di pondok ini ada sebuah wadah untuk menata akhlak kita, untuk menata perilaku kita, bagaimana kita itu bisa menjadi lebih baik lagi.
Jangan sampai kita itu di rumah, dari rumah sudah baik, tapi di sini tambah jelek. Itu berarti termasuk su'ul khotimah. Lah, kita minta apa? Semoga besok kita itu menjadi husnul khotimah. Nomor 3. Dan saya minta apa ya, kepada ketua asrama yang lama agar selalu membimbing dan memberikan saran bagaimana baiknya asrama Wali Songo ini ke depan. Pastinya asrama ketua asrama Wali Songo yang sudah berlalu itu lebih tahu seluk beluk dari asrama Wali Songo daripada saya. Karena apa? Karena apa ya? Karena dari dulu saya itu tidak apa ya? Tidak mempunyai pikiran, tidak mempunyai firasat, tidak mempunyai apa akan menjadi ketua asrama. Gitu. Dan saya apa ya? Dan saya selaku ketua asrama baru mengucapkan terima kasih banyak kepada wali asrama Ustaz Jaini Rosid yang telah memberikan kepercayaan ini kepada saya. Karena apa? Menjadi ketua asrama itu ya agak mudah dan agak sulit. Dan saya di sini minta support dan sarannya terus kepada wali asrama Wali Songo ini agar asrama ini bisa menjadi yang asalnya baik, bisa menjadi lebih baik. Dan yang asalnya sudah baik, agar bisa, kalau tidak menjadi lebih baik, semoga tidak menjadi buruk. Karena apa? Wali asrama itu selaku orang tua kita. Jadi kalau kita ada apa-apa, selain sampean itu bisa konsultasi dengan saya. Kalau saya tidak ada jawaban, tidak bisa apa-apa, sampean bisa konsultasi dengan wali asrama kita. Karena apa? Wali asrama itu sebagai orang tua kita. Jangan lupa itu. Hanya itu saja. Jika ada kurang dan lebihnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.